Kami teruskan usaha kempen Jalan Raya Permai dengan siri video terbaru Roda Pusing Panduan Pemanduan. Video kali ini dibawa khas dengan bantuan Honda Malaysia, dan sebelum apa-apa perjalanan, pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik dan diservis di pusat servis rasmi. Memandu kat bandaraya ni, ha, kan? Dia masalah terbesar kan? Orang dok tukar-tukar lorong, berpusu-pusu, potong-potong line, kan? Dia sama ada tak tahu jalan ataupun jalan tu berubah. Sepatutnya tak ada tu. Tiba-tiba ada. Jalan berubah. Disiplin lorong dalam bandar lain daripada dekat lebuh raya. Ada tak semestinya kanan tu untuk memotong. Kadang-kadang susu keluar belah kanan. Macam dekat Sunway Pyramid, dekat lebuh raya pantai tu kan. Tiba-tiba nak masuk ke pyramid. Kapak pyramid tu. Lane paling kanan. Jadi ada kereta mengesot nak pusing kanan kan. Lepas tu dia dah mengesot pusing kanan, beratur panjang pula. Dia tak dapat nak masuk. Dah dia blok jalan. So berarti dia duduk situ tunggu jalan nak masuk. Sepatutnya dia ke depan lah. Buat satu pusingan besar, lepas tu masuk balik belakang line kan. Itu kita kena guna lagi alat peranti. Macam sekarang ada app software Waze. Ada 3D, boleh nampak mana susu keluar, lorong mana nak guna, kalau nak pergi mana semua kan. Rancang awal-awal, buat homework sebelum jalan, kaji dulu. Jadi disiplin lorong tukar-tukar ni juga ada kesan kepada jarak, jarak kita ikut kereta depan. Sepatutnya ada jarak apa, satu kereta, satu setengah. Dia paling, paling dekat pun masih nampak tayar belakang kereta depan. Seafdalnya masih nampak jalan lah. Antara kita punya dashboard ni dengan kereta depan tu masih nampak sikit jalan. Tapi kalau kita bawa macam tu dekat kawasan bandar, selalunya ada orang pancung lah. Ada je yang Dan jarak tu juga berguna untuk kalau-kalau ada kecemasan, betul? Kalau kita bertiga traffic light tu, kalau ada ambulans nak kena celah ke, kita boleh ke depan dan ke tepi sikit. Ada ruang mengesot. Saya tengok ada habit bila berhenti dekat traffic light, semua berhenti lepas garisan putih kan. Lepas tu tak nampak traffic light depan, sibuk macam ni nak tengok traffic light kat sini kan, tengok mana hijau dia kan. Kenapa? Lepas tu orang berhenti dekat petak kuning. Tapi itulah Malaysia ni, peta dah ada tapi kadang-kadang dia punya tukar tu kan. Macam yang ni, ni tiba-tiba ada bulldozer tengah jalan. Lepas tu kadang-kadang kontraflow, laluan apa, hala songsang. Sebab traffic jam pagi-pagi kan, dia buka belah sana. Kalau dah hari-hari jalan kenal pun boleh berubah kadang-kadang. Tak, kadang ada, kadang tak ada kontraflow ni. Dia ikut trafik. Masalah juga kan. Dan cakap pasal benda-benda yang baru, benda-benda baru macam construction ni juga menjadi halangan atau rintangan di tengah-tengah jalan raya. Orang yang kita tak duga langsung, tak jangka langsung. Orang nak mengelak lubang kan, tiba-tiba je dia elak. Kita kena cuba baca telatah ataupun attitude pemandu tu. Macam mana nak baca tu? Selalunya kita kepala dia. Kepala dia? Kenapa? Kalau dia pandang kiri kanan tu, tengok jalan. Dia cari jalan, cari bangunan tu. Nanti tiba-tiba dia signal, dia masuk je. Okay. Kita tahu dia cik. Nombor dua, dia pegang handphone. Pegang handphone ni, tak ada cakap apa lah. Kadang-kadang tak payah pegang, dia membebel handsfree je. Tapi tetap kepala dia ke lain. Dia ada tunjuk tu, tunjuk sini. Pasal dia tunjuk sana sini. Tiba-tiba dua-dua tangan lepas steering kan. Nak cuba cerita kat orang semangat ni. Dia macam ni, dia macam tu, dia tu. Kan. Jadi senang cerita kan, memandu dekat bandar raya ni memerlukan tahap kepekaan macam pemandu F1. F1 pun tak susah macam ni. Kan? F1 dia tahu orang depan je. Kejar. Habis kot pun ada orang nak potong kiri kanan sikit-sikit kan. Itu pun ada orang berdiri kan. Ada orang nak potong dari keluar biru kan. Tak ada radio lagi. Dia punya team radio lagi bagi tahu kan. Tambah lagi tengah huru-hara ni semua ni. Tiba-tiba ada orang melintas pula. Tu je. Pelintas tu. Pelintas haram atau jaywalker kata orang putih. Kenapa banyak orang melintas haram kat Malaysia ni?
tempat nak berhati, nak melintas pun tak banyak ni. Ni tak ada tempat melintas. Betul, jauh-jauh kan. Ha. Tapi bus stand kat situ. Ah, bus stand pun tak ada marking kan kadang-kadang. Ha, dia main berhenti je. Lepas tu kaki lima pun tak berapa membantu untuk pejalan kaki. Betul tak? Ya, dan lagi masalah apa tau? Ada 3-4 lorong. Dia nampak 2 lorong dah clear. Dia lintas 2 lorong dulu, dia duduk tengah jalan. Tu ya, kadang-kadang bila tengah belok tu tiba-tiba ada orang kat tengah. Kadang-kadang bukan tak ada tempat nak melintas. Tempat melintas ada macam jantan ni, tapi orang pun malas. Jadi tak apa, hari ni kita bukan nak cakap pasal sikap sangat. Tapi cuma kena waspada dengan sikap-sikap sebegini. Sebab itu yang membawa kepada road hazard lah. Kan, bahaya-bahayanya. Bahaya-bahaya yang tak perlu ada sebenarnya. Tak perlu ada, betul. Jadi cuma peka sajalah, kan. Jadi kalau ada apa-apa nak tambah, sila komen. Kami seronok nak dengar adegan-adegan atau babak-babak yang pernah anda saksikan dengan mata sendiri di bandaraya, kan. Kita boleh buat koleksi lah. Hantar video. Hantar ada video, kami post naik dekat Facebook, kan. Okay, kita jumpa lagi di episod panduan seterusnya.